Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, apa kabar sahabat Girdi semua? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk semua sahabat yang mau lihat video ini, jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji, karena itu semua wajib dan penting. Kita mau ke Masjid Nabawi pagi hari ini. Masya Allah, pagi ini gak sejuk, gak panas. Ini ada apa? Coba kita tanya. Cari apa, Pak? Ibu? Ibu nyasar? Nyasar, iya. Oh, coba di sini duduk, saya lihat ininya. Itu temannya. Bukan. Beda. Saya lapor nih. Oh. Iya. Saya baru 2 hari di sini. Ini Bapak bukan teman ini. Bukan. Bukan. Sam Indonesia, halas. Ana maklum. Syofi. Tayib, tayib. Tayib ke mana dari Ulayan? Tayib. Tayib. Ana maklum, insyaallah. Maklum, maklum, maklum. Halas. Oke, syukran. Jadi berduduk dulu. Saya jadinya gemeteran, ya Allah. Jadi Bapak nemu ibu ini. Tadi pagi saya masih bareng-bareng sholat subuh sama kawan. Oh, jemaat situ. Nah, terus suami saya ke tempat bapak-bapak, saya ke tempat ibu-ibu. Terus? Oh, ya di situ saya sholat. Seperti biasa sholat. Bapak nemunya di Masjid Nabawi. Enggak, di sini saya begitu saya pulang. Aduh, gimana? Bapak mau nolong juga enggak tahu arah ininya. Iya, saya karena sendiri lupa. Oh, Bapak juga baru. Makasih apa ya udah bantu ibunya ya. Saya orang Indonesia tapi saya tinggal di sini. Coba saya cek dulu ya. Oh, Manazil. Iya, saya tahu insyaallah. Bapak, saya antarkan aja ibunya. Iya. Heeh. Saya bareng sama saya. Mau sama Bapak juga? Iya. Bapak mau ikut juga ke hotelnya beliau? Iya. Oh ya udah. Bapak, tapi Bapak tahu gak pulang ke hotel Bapak sendiri? Tahu. Ya udah. Ya betul, saya lihat orang Indonesia. Kalau mau sama saya diantar sendiri juga nggak apa-apa, takut Bapak capek. Saya sering nolong orang. Tahu ini kira-kira nih? Enggak. Daerah sini, makanya saya bingung. Eh, Bapak mau ikut dampingi? Ya udah, ayo. Gak usah takut, Bu. Ya bingung. Alhamdulillah, Bapak makasih. Saya bingung. Enggak apa-apa. Yuk kita sama-sama. Alhamdulillah. Ini saya suka ini, Pak, suka bikin video di YouTube. Suka apa namanya, nemu jemaah yang nyasar kayak gini juga, karena ini kan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram luas, banyak jemaah yang baru kesini pada lupa jalan. Iya. Tadi saya mau ke Masjid Nabawi lihat Bapak, nanya ke orang itu agak susah juga komunikasinya ya Pak ya. Ya udah nggak apa-apa. Saya kan satu kamar 4 orang. Yuk kita langsung terus pulang aja. Teman saya mau ngajar, saya belum mandi kan, gantian kan. Saya bilang, iya udah duluan deh, saya nanti sama suami. Nah begitu saya selesai mandi udah rapi, saya samper suami, iya bareng. Nah, saya bareng ke tempat itu, sholat. Nah, begitu bapaknya ke tempat bapak, saya ke tempat ibu-ibu. Karena begitu, tempat masuknya beda kan ya? Iya beda. Nah, jajaran yang di luar tapi... akhirnya saya enggak ketemu kan, saya akhirnya pergi muter-muter. Iya, muter-muter. Ibu enggak bawa HP? Ini HP saya. Oh, ada HP Bapak. HP Ibu ada? Ada ini. Ada, juga cuma di belakang yang sudah diangkat-angkat sama bapaknya. Iya, apa mungkin bapaknya enggak ada internet? Oh, iya, mungkin belum beli habis kali. Mungkin ya. Ya lo langsung pulang aja ya. Emang jarang menggunakan apa? Ya di sini Pak, dari sini masih masuk Masjid Nabawi, nanti belok yang lain. Manazil ya. Manazil ya. Coba ya. Lihat. Astagfirullahaladzim. Ya Manazil Alfa lah. Iya. Baru 3 hari. Coba pakai HP saya Pak ngehubunginya, takutnya suaminya juga ada di sekitaran sini. Coba yuk kita pakai HP saya. Saya hubungi juga ya. Mau hubungi nomor yang di sini apa namun apa menghubungi suami ibu? Iya, suami saya. Suami. Nomornya yang mana Pak? Itu tadi. Suami Bapak Ibu. Asin. Ibu,
Ibu saya hubungi dulu nomor telepon suami ibu. Kalau nggak nyambung saya coba telepon tour leadernya. Takutnya nama yang di sini sama alamat hotel ibu beda ya. Ini bapaknya tadinya mau ikut, nggak jadi ikut. Nggak jadi. Kita ada acara di Ibar sama ke Raudhah. Mau ke Raudhah. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah ibunya sehat. Saya tanggung jawab insya Allah ya. Ya, hati-hati ya Pak. Bapak tahu pulangnya. Ya, hati-hati. Yuk. Saya teleponin dulu suaminya ya. Takutnya suaminya juga nyari-nyari juga. Nggak usah khawatir. Ya, sudah gitu dia tuh kan paling jarang menghubungi. Oh, pegang HP. Jarang ya, pegang dia, HP. Dia pegang HP tapi jarang main HP karena kita kan namanya kita kesini umroh. Fokus ibadah ya Bu. Ibadah terus. Tadi malam jam 1. Ibu badannya anget Bu. Iya. Enak badan? Enggak. Kemarin, tapi kan saya udah sering makan vitamin. Iya. Kan saya tuh bingung. Tapi ibu sehat kan ya? Iya, sehat-sehat. Ibunya panik ya? Panik ini tadi, panik. Ya Allah. Insya Allah, dalam lindungan Allah, mau bapak ataupun ibu. Hotel pun di mana, Pak? Kan pun di mana? Ini gemeteran gini. Enggak padahal kok pojok, tapi ini kok banyak... Beda jalannya ya? Enggak, banyak jualannya. Kalau punya ibu kan enggak sepi ya Bu ya? Minuman ya, kayak kopi. Kalau punya ibu itu jalanannya apa enggak terlalu ramai kayak gini ya. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, enggak usah minta maaf. Kita kan saudara Bu, saling bantu. Iya benar Mbak. Dan itu bapaknya nanya ke orang asing enggak nyambung bahasa Indonesianya. Karena kan yang tadi nunjukin jalan orang bahasa Indonesia, orang bukan yang satu lagi itu kan bukan orang Indonesia. Iya, yang tadi yang ini bapak ini yang tadi yang itu orang Indonesia sama-sama alhamdulillah. Kita duduk dulu di pelataran, kita hubungi suami ibu. Oh, iya. Kalau suami ibu jalannya tahu pulangnya? Pulangnya tahu. Tahu ya. Kita hubungin dulu nomor telepon suami ibu aja ya. Iya. Kita tanya posisi suami ibu ada di mana, karena suami ibu ini bisa nyasar Mbak. Gak apa-apa. Karena suami ibu juga pasti nyari-nyariin ibu ya. Kita duduk dulu di sini ya sambil kita telepon. Temannya kan di bagian Putra. Beda tempatnya ya. Temanku yang Putih tadi pagi tuh, aduh kita udah mau duluan ya. Ya udah kan pada mandi duluan, saya bilang ya saya belakangnya. Udah sini. Nanti saya bareng suami. Saya duduk dulu, nggak usah panik. Mau minum nggak? Saya ambilkan minum dulu ya. Itu di sana. Ya, bentar ya Bu. Ibunya gemeteran banget, panik, kasian. Kita ambilkan minum dulu untuk ibu biar ibunya tenang. Oke, yuk. Itu kudung. Apa Bu itu? Beli kudung, beli baju buat Salin. Aku bilang beli kudung, beli ini. Begitu habis beli kudung, beli ini, saya mau beli kantong kresek saya. Di situ udah luar, enggak ada suamiku. Aduh, gimana ya? Saya telepon enggak juga nyambung. Terus akhirnya saya cari anu-anu kantongan. Saya beli gelang-gelang. Oh, Ibu tadi habis sholat subuh tuh? Tadi ya, habis sholat subuh kan doa. Sempat ini. Terus ini. Terus sempat belanja. Kan biasa aja, jadi biasa juga kalau subuh tadi saya ikut, cuman saya enggak ikut tadi saya minum dulu ya Allah, biar tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibunya tadi habis sholat subuh tuh udah terlepas dengan bapak ya. Udah terlepas dengan bapak tapi masih sempat belanja ya. Masih sempat belanja ya Bu. Jadi ceritanya kan bapaknya sudah sini, bapak kan saya ke tempat perempuan. Ibu-ibu. Ya udah masuk dalam, udah penuh. Biarlah saya samping anu itu samping orang-orang Arab. Saya duduk bareng. Ya. Ya, sekarang saya mau coba hubungi suami ibu ya. Biar suami ibu juga nanti enggak bingung cariin ibu ya. Kita hubungi dulu suami dari beliau ya. Bu, suami ibunya kayaknya enggak ada internet, di telepon enggak nyambung-nyambung. Jadi gimana kalau ibu langsung pulang aja? Siapa tahu
ada bapak di hotel. Kalaupun nggak ada bapak, kan bapak tahu kalau pulang ke hotel sendiri ya. Ibu doang yang bingung cari jalan ke hotelnya ya. Jadi bapak insya Allah tahu jalan ke hotel. Ibu langsung pulang aja. Ya. Ibu ini tadi yang belanja ini. Saya. Ya Allah. Dalam keadaan bingung masih sempat belanja. Oh belum bingung. Setelah saya udah beli, gelang-gelang kalau pengajian nanti di Jakarta. Buat kenang-kenangan ya. Iya, saya kan punya rumah sendiri udah sebelum jonggol itu. Alhamdulillah. Bekang, TNI Bekang, memang saya dari angkatan. Nah, alhamdulillah. Saya dapat. Bapak yang TNI ya? Dia swasta. Oh, ibunya? Saya dari anggota. Masya Allah. Iya, tapi udah tua, terus udah gitu. Berarti ibu ini ibu TNI? Iya, saya di Angkatan Udara dulu. Masya Allah, ibu iya, berarti pensiunan Angkatan Udara? Iya, kalau suami enggak, swasta dia. Masya Allah, sekarang udah pensiun? Hah? Sekarang udah pensiun? Pensiun, Pak. Alhamdulillah. Udah hampir 10 tahun. Masya Allah, tabarakallah, hebat banget ibu. Alhamdulillah. Terus ini anak yang berangkatin umroh. Alhamdulillah. Iya, biarin dia anak yang berangkatin, Pak. Saya bilang ke suami. Suami saya kan tadi swasta terus sudah pensiun. Kerjaan kan saya bilang, udah Pak, enggak usah. Kita kan punya pensiun. Kan 3 juta lebih, hampir 4 juta lah cukup buat makan kita berdua. Semoga anak ibu diangkat ya derajatnya sama Allah, lancar rezekinya. Iya makanya semoga diangkat derajatnya sama Allah karena memuliakan orang tuanya. Iya. Ya. Yuk pulang yuk. Ini nggak ada kresek. Ini belinya nggak pakai kresek. Maaf saya yang pegangin nggak apa-apa. Yuk saya pegangin. Saya belum beli kresek, saya bingung. Aduh. Pas udah belanja baru kerasa bingungnya. Iya. Udah sampai sini ini kan situ kan belanja. Gimana lagi rumahku? Aduh lupa nih. Gimana? Yuk. Saya bilang gitu. Aduh ya Allah Rasulullah. Aduh aku di mana rumahku? Di mana rumahku? Nah itu kok itu? Saya masuknya di beda. Sini. Loh kok jual-jualan? Sedangkan, beda. Sedangkan yang tempat ibu tuh gak banyak toko enggak seperti jualan, ini. Enggak jualan, dia jual kopi, jual ya teh itu. Kayak gitu. Yaudah yuk kita pulang ya. Gak usah khawatir. Jadi sama suami tadi pagi. Nah, begitu pulangnya kok hilang dia. Bukan dia yang hilang, ibu yang hilang. Terus dia enggak ada di tempatnya sholat kan, salatin. Yeah. Terus saya ke putri. Begitu saya cari, kok enggak ada ya. Udah akhirnya saya ke situ. Udah aja saya pergi ya. Lihat salah, ini ibunya salah baju. Gerbang, pintu gerbang tadi. Harusnya ibu ke sini. Oh iya, mesti ke sini ya. Saya ke sini. Hotelnya ibu kan arahan pintu masuk nomor 12 bu. Iya kayaknya ya. Iya pintu masuk 12 gerbangnya gerbang 31 berapa yang di sana? Oh karena jam 11 saya habis ngaji saya terus tidur. Nah jam setengah dua saya bangun lagi. Nah, setengah dua saya bangun. Saya kurang tidur lah ibu ya? Iya jadi aduh. Udah makan belum? Nanti sampai hotel makan ya? Iya. Oh iya itu. Selalu kan sarapan. Kita sudah dilayani sama hotel. Pagi sarapan terus siang makan siang. Tapi kok gimana hotel ini sebenarnya? Masih belum lagi. Kayaknya abis belanja baru kerasa bingungnya. Iya aku bilang, baru saya belanja di sini belum tempat lain. Aku bilang, mana hotel? Dah. Saya lupa. Ya. Saya berdiri di situ, saya maaf Pak saya orang Indonesia ya sebenarnya. Minta tolong sama bapak yang tadi ya? Iya orang Indonesia, iya. Saya orang Indonesia juga dari Makassar saya bilang gitu. Okay. Saya nyasar Pak sebenarnya. Iya udah. Terangan aja ya, namanya kita nyasar. Sekarang udah agak tenang ya. Karena yang tadi juga yang mau nolongin ibu juga sama-sama jemaah umroh yang nggak tahu daerah sini, juga. Iya bapak yang tadi. Beliau jemaah umroh, kalau sama-sama jemaah umroh kan nggak tahu sekitaran hotel-hotel di sini. Kalau Mbak udah lama di sini? 8 tahun. Di daerah sini? Iya, sering bolak-balik Mekah, Madinah. Kalau saya kan ke Mekah dekat, Bu. Yaudah, saya terim ibu sampai ke hotel ya. Iya. Apa, Bu? Rumah saya di mana? Rumah ibu, ini, ke sini, Bu. Bareng saya ke sini. Iya. Itu ya? Iya, dari sini lurus terus ke sana. Jadi jalanan hotel ibu tuh areanya ke sini. Iya.
Tadi ibu malah jauh ke sana. Ya? Oh, bukan di sana ya? Bukan. Ibu tadi jalan jauh malah ke sana. Iya kan, saya sholat di situ jamaah dulu tadi kan, tadi subuh. Allahu akbar, ditinggalin teman saya. Apa, Bu? Apa? Hotel saya mana, Bu? Itu hotel ibu tuh. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak, Bu tuh? Mana ibu? Oh, gitu ya? Tuh, tulisannya Manazil. Oh, Manazil. Iya, kita muter ke sini. Iya, di balik dari gedung ini. Alhamdulillah ya, sudah tenang. Orang baik. Alhamdulillah. Ibu juga kan orang baik. Enggak, maksudnya enggak semuanya orang mau antar. Dan ngerti gitu. Kadangnya memang kalau sama perempuan kita pasti jalin. Iya. Kalau sama kalau ke laki-laki kan kita agak agak jarak juga kan. Dia semampunya terus dia mau ninggalin kita karena mereka lebih produktif ke untuk kepentingan pribadi kan kalau laki-laki. Bu, itu hotelnya Manazil Al Falah. Iya, Manazil Al Falah. Nyebrang ya? Mau duduk dulu apa mau langsung? Mau duduk dulu? Takut ibu capek? Nanti kerjanya mas banyak nggak? Gak apa-apa, saya anterin ibu sampai ke hotel. Iya, langsung aja ya. Nanti duduknya di lobi ya. Itu hotelnya ibu. Umi Gilby juga nanya ke Abi posisi Golden Manazil ada di mana. Alhamdulillah Abi Gilby cepat responnya. Alhamdulillah ibu nggak usah panik lagi nanti lagi ya. Tenang aja dan alhamdulillah ibu mau bertanya sama orang ya. Mudah-mudahan suaminya ibu udah ada di hotel juga ya. Bapak pakai baju apa, Bu? Tadi pakai baju merah. Merah. Merah batik. Ibu, ini hotelnya. Ingat gak? Ini hotelnya ini. Ini. Iya. Iya, ingat gak hotelnya ini? Ingat gak? Ingat ya. Banyak orang. Sebentar, Bu. Banyak orang, Bu. Ingat gak ini hotelnya? Ingat. Ya sebentar Bu, suruh orang keluar dulu aja. Insyaallah. Ini para jemaah yang mau city tour. Banyak ya jemaahnya. Yuk Bu, masuk. Ibu lantai berapa? Duduk dulu di sana. Di sini, Bu. Ini hotelnya benar? Sok duduk dulu di sini. Kita sudah ada di Manazil Al Falah. Kalau Manazil Al Falah ini hotelnya, Bu. Ingat enggak? Itu teman Ibu tuh. Iya. Pakai batik merah ya? Sebentar ya, saya tanya ya. Ibu, assalamualaikum Bu, maaf mengganggu. Ibu kenal dengan beliau? Kayaknya satu travel deh. Iya, beliau terpisah dengan suaminya dari abis subuh. Beliau tersesatnya jauh banget. Iya, lupa. Ini kayaknya satu travel, ya, coba. Coba di kamar berapa? Coba dicek ya. Kosong. Saya 14. Coba ini PT-nya sama enggak? Iya sama ya. Iya. Ayo, ayo. Ya. Udah siap berangkat ibu atau mau? Ini beliau lupa hotelnya ya, lantai berapa? Lantai berapa ya? Lantai mungkin ada ininya nggak chat grupnya? Ya lantai empat ya. Empat. Ibu suaminya siapa namanya? Hasim. Pak Hasim. Iya. Sare? Iya. Ya saya dampingi dulu ibu. Iya. Ya. Makasih ibu ya. Itu ya temennya ya. Alhamdulillah. Iya, karena kan kawannya ya, banyak. Baju sama. Baju ya. Sama ya, iya. Alhamdulillah itu kawannya. Bapak, assalamualaikum, Pak. Pak, ibu bajunya ambil. Iya, hari ini mau city tour kayaknya. Sini ya. Ustaz saya bawa kan. Mereka kan datang. Iya, mereka datang. Coba ya, kita ketemu dengan ketua rombongannya. Assalamualaikum, Pak.
Saya ketemu dengan jemaah. Ya alhamdulillah. Udah, langsung bis kalau udah ditemukan. Ini mau City Tour ya? Iya, iya kayaknya ini beliau bawa baju ini. Alhamdulillah. Begitu pulang sama bukan saya nih. Iya, sama. Ini nyasarnya ke belakangnya, Pak. Gak usah panik. Alhamdulillah sudah ketemu. Betul. Tadi nyasarnya jauh. Alhamdulillah. Makasih Bu ya, Ma, sama saya diganggu. Di bis. Oh ada di bis. Mau ziarah kita. Ya yuk. Ketemuin dulu sama suaminya nanti, biar nggak panik. Makan di sana aja. Dari makan di Kuba aja. Alhamdulillah. Iya mau iya. Ketemuin dulu sama suaminya biar biar beliau tenang. Oh iya. Yuk. Yuk saya. Yuk. Alhamdulillah. Ini sama Pak Ustadznya. Gak usah takut. Kenapa kok main orang kemarin juga? Alhamdulillah ya. Tadi saya jogging, Pak. Jogging. Makasih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustaz, saya udah menyerahkan jemaahnya ya kepada Bapak ya. Sehat-sehat, lancar. Semoga berkah. Saya Umi Gilbi. Umi Gilbi. Bukan Ustazah. Alhamdulillah. Mukim di sini ya? Mukim. Alhamdulillah. Nyasar suka bawa ini ke? Enggak, saya suka nolongin jemaah yang nyasar. Sehat-sehat, lancar rezekinya, berkah usahanya. Jadi umroh mabrur fi amanillah. Assalamualaikum. Hati-hati ya Bu. Alhamdulillah ya Allah untung gak telat ya. Kita zoom ya. Untung gak telat ya. Bisnya udah mau berangkat banget. Dan ini mau city tour. Ibunya kasihan belum sarapan. Bawa apa belanjaan enggak pakai kresek. Ya Allah, mudah-mudahan ibunya sehat deh, jemaahnya juga sehat alhamdulillah. Ini banyak bis karena banyak juga yang mau city tour. Ibunya sudah masuk bis dan ternyata suaminya beliau ada di bis. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang rasanya dan lega rasanya. Alhamdulillah, semoga nanti saya dengan beliau dan teman-teman lainnya bertemu di surganya Allah. Umi Gilbi dari Tanah Suci Madinah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.